Jalla wa'ala memberikan kepada saya keutamaan-keutamaan yang telah kita simak pada sebagian ayat dan hadis di atas, dan apa yang Nabi SAW sebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madarajati min al-ardh fa qala ya fulan ayna fulan uridu ziyarata akhin li fi hadhihi al-qaryah qala hal min ni'matin tarubbuha alayh قال هل من نعمة تقدرون عليها؟ قال غير أنني قال إني رسول الله إليك فإن الله قال إني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. Nabi menyebutkan bahwa ada seorang lelaki yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mengunjungi saudaranya di suatu tempat. Di tengah perjalanannya Allah Jalla wa'ala mengutus seorang malaikat kepadanya berkata, wahai fulan, hendak ke mana engkau? Dia pun menjawab, aku hendak mengunjungi saudaraku di tempat ini. Apakah kunjungan engkau ini karena suatu nikmat dunia yang engkau harapkan darinya? Tanya malaikat tersebut kepadanya. Dia pun menjawab, la, sama sekali bukan. Aku pergi mengunjunginya semata-mata karena aku cinta kepadanya karena Allah. Semata-mata karena lillah wa fillah wa billah. Maka malaikat tersebut pun berkata kepadanya, fa inni rasulullah ilaik, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah mencintaimu karena engkau telah mencintai hambanya karenanya. Maka semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Kita bertemu karena Allah, kita duduk sesama kita karena Allah, kita saling kunjung mengunjungi karena Allah, dan kita saling berbagi sesama kita karena Allah. Saya dari Aceh, dari tempat yang sangat jauh. Tidak pernah terbesit di hati dulunya saya bisa sampai ke sini. Seperti yang saya katakan, jangankan semua jamaah, panitia pun saya tidak pernah kenal. Ya, tidak pernah kenal, tidak pernah komunikasi dan seterusnya. Tetapi tidak pernah ada kekhawatiran di dalam hati saya ketika saya diberangkatkan ke sini. Akan dibawa kemana saya? Tiada hubungan nasab di antara kita, tetapi undang-undang dasar kita lah yang telah mempertemukan kita. Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sungguh benar apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Isra dengan firman-Nya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun, menyuruh kepada sesuatu yang lebih sempurna, kepada sesuatu yang lebih kuat, dan membawa berita gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka pahala yang amat besar. Kata Imam Asy-Syaqiti Al-Mufassir, salah satu dari guru Asy-Syaikh bin Baz rahimallahu taala, di dalam kitab tafsir beliau Adwaul Bayan, di bawah ayat ini kata beliau, di antara bukti firman Allah Jalla wa Ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, bahwa Al-Qur'an ini menyeru kepada sesuatu yang lebih sempurna, yang lebih kuat, yang lebih indah, di mana persaudaraan, persahabatan yang dibangun di atas nilai-nilai Al-Qur'anul Karim jauh lebih kuat, jauh lebih sempurna dan jauh lebih indah ketimbang persaudaraan dan hubungan yang dibangun di atas nasab belaka atau nilai-nilai dunia yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, agar pertemuan dan perkumpulan kita di malam ini di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini semakin diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala, maka pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis atau sebuah kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan kita mencermati, meresapi, mentadaburi dan memahami kisah yang akan saya uraikan berikut ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat kita dapat memetik banyak pelajaran dan hikmah darinya, yang dengannya kita berharap iman kita semakin meningkat dan kita semakin semangat untuk memperbanyak bekal amal soleh kita setelah kematian nanti. Yaitu sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim.
dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sa'id Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kana fi man kana qablakum rajulun qatala 90 nafsan. Fasa'ala a'lami ahli al-ardh fadulla 'ala rahib. فأتاه فقال إنه قد فقال إني قتلت 100 إني قتلت 99 نفس فهل لي من توبة؟ قال لا. فقتله فأيس به فأيس فقتله فكمل به 100. ثم سأل أعلم أهل الأرض فدل على عالم فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فلما نصف طريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. فقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة إنه جاء مقبلا على الله. فأتاهم الملك في صورة آدمي فجعلوا حكما بينهم. فقال قيسوه إلى أي الأرضين أدنى فالحق به. فقاسوه فوجدوا أدنى إلى الأرض التي أراد فجعلوا من أهلها. نبي صلى الله عليه وسلم يتكن bahwa di masa dahulu, di masa Bani Israel, ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 jiwa. Berarti cerita kisah yang akan kita renungi bersama dari hadis Nabi dia. Ini adalah kisah Bani Israel. Ini yang disebut dengan apa? Israiliyat itu adalah kisah tentang Bani Israel yang sumbernya bukan Al-Quran dan hadis. Itu dinamakan Israiliyat. Ya. Israiliyat tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Oleh karenanya para ulama yang membahas kaidah-kaidah tafsir ketika menyinggung masalah Israiliyat seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di akhir kitab Usul fi Tafsir, mereka menyebutkan sekalipun sebagian ulama tafsir menyebutkan menukilkan cerita Bani Israel di dalam kitab-kitab tafsir yang dasarnya bukan Al-Quran dan hadis, melainkan dari seorang sahabat yang dia mungkin mengambil dari seorang pendeta Yahudi atau Nasrani atau cerita yang dia ketahui sebelum ia masuk Islam, mereka sebutkan itu disebutkan mimbabil istinas walaysa mimbabil istidlal, bukan sebagai patokan hukum, bukan sebagai dasar hukum, tetapi hanya sekedar mimbabil istinas, pelengkap bumbu saja. Ya, bukan sebagai dasar hukum dalam sebuah pembahasan. Kecuali cerita tentang Bani Israel yang langsung Allah ceritakan dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Musa, kisah para Nabi, para Rasul, umat-umat sebelum kita. Demikian juga yang Nabi kisahkan di dalam hadis-hadis yang sahih, maka itu dapat dijadikan sebagai patokan dan bahkan terkadang menjadi sebagai sumber hukum, dan itu tidak disebut dengan Israiliyat. Karena maksud dengan kalimat Israiliyat dalam bahasa para ulama adalah cerita-cerita tentang Bani Israel yang bukan dari Al-Quran atau hadis. Jelas? Berarti yang akan kita simak berikut ini kisah apa? Tentang Israiliyat. Baru aja Nabi bilang tidak dinamakan Israel, tentang Bani Israel, tapi ini tidak disebut dengan Israiliyat karena Nabi yang langsung menceritakannya. Jelas? Tayyib. Nabi menceritakan bahwa di masa dahulu di Bani Israel ada seorang lelaki yang pernah membunuh 99 jiwa. Dosa yang luar biasa. Ya kan? Sumanto aja bunuh berapa orang? Sumanto berapa orang yang dia bunuh? Bukan bunuh pun ya, makan orang yang sudah mati, betul? Taib. Ini membunuh 99 orang. Besar gak dosa ya jemaah? Sungguh amat besar. Suatu ketika hidayah mendatanginya. Dia berpikir untuk bertobat. Namun coba cermati,
tanda taufik dan hidayah Allah kepada orang ini. Ketika dia ingin bertobat, coba perhatikan siapakah yang pertama kali dia tanyakan. Siapakah orang yang ia cari pertama kali ketika dia ingin bertobat? Nabi menyebutkan fasa'ala an a'lami ahli al-ardh. Dia pun bertanya, di manakah ada orang yang paling berilmu? Dia tidak sekadar bertanya di manakah ada alim, tapi dia bertanya di manakah ada orang yang paling alim. Ini tanda taufik hidayah Allah yang pertama untuk dia. Mencari yang lebih baik dari hal-hal yang baik, itu prinsip jemaah. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia aja saya kira itu sebuah prinsip, ya kan? Contoh paling mudah, sebagai contoh ringan misalkan, di Natuna banyak ikan. Dari ikan-ikan yang ada semuanya bagus. Prinsip orang yang membeli ikan pasti dari yang bagus-bagus itu dia akan mencari ikan yang paling bagus, ya kan? Ya. Kalau dia mau cari rumah, dari rumah-rumah yang bagus dia akan mencari yang paling bagusnya. Dari pekerjaan-pekerjaan yang bagus, maka dia akan berusaha mencari yang paling bagusnya. Ya. Dari wanita-wanita yang cantik yang ingin dia nazar, dia akan menazar wanita yang pernah dia dengar bahwa dia yang lebih cantik dari wanita-wanita yang cantik. Betul enggak? Itu sudah sebuah prinsip dalam masalah dunia secara umum, ya kan? Tetapi terkadang prinsip itu enggak terbawa pada sebagian orang dalam urusan agama. Mestinya dalam urusan agama lebih ketat, ya kan? Karena urusan agama ujungnya kalau enggak syurga neraka. Kalau enggak azab kubur adalah nikmat kubur. Tempat yang benar tempatnya syurga, yang salah tempatnya neraka. Tiada tempat antara syurga dan neraka. Tiada tempat ketiga di dunia, di akhirat. Kalau enggak syurga ya neraka, enggak neraka ya syurga. Enggak ada istilah dia enggak ke syurga juga, enggak ke neraka juga. Itu namanya bingung. Ya, itu namanya bingung, enggak ke surga, enggak neraka. Seperti orang bilang, dia enggak salah, benar? Enggak benar juga, itu namanya bingung, Pak. Ya. Maka orang ini tidak sekedar bertanya di manakah alim. Karena manusia, para ulama itu, sekalipun mereka semuanya alim, tetapi di antara mereka ada yang lebih alim. Selama kita mendapatkan yang lebih alim, maka lebih baik kepada yang lebih alim. Ketimbang yang alim-alim lah lainnya, sekalipun kita tidak boleh merendahkan orang alim yang di bawah yang paling alim. Yang alim semuanya kita muliakan, kita ambil ilmunya. Tetapi jika ada yang lebih alim, maka lebih afdal mengambil kepada yang lebih alim. Tentunya dengan tidak merendahkan alim-alim lah lainnya. Jelas ya? Ini kata para ulama tanda petunjuk taufik Allah yang pertama kepadanya. Yang kedua, sisi lainnya, ketika dia ingin bertobat, dia tidak bertanya di manakah ada orang yang paling saleh, orang yang paling banyak ibadahnya. Tetapi yang dia tanyakan adalah orang yang paling berilmu. Karena orang yang saleh, yang ahli ibadah tetapi tidak memiliki ilmu agama, dia tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang lain karena kesalehan yang dia miliki. Ya, beda hanya dengan orang yang berilmu. Orang yang soleh, sesoleh apapun dia, sebanyak apapun ibadahnya, kalau dia tidak memiliki ilmu agama, dia tidak bisa memberikan pencerahan untuk orang lain. Dia tidak bisa menerangkan kepada orang lain fikih wudhu yang benar, fikih salat yang benar, fikih haji yang benar, fikih umrah yang benar, fikih zakat yang benar, fikih puasa yang benar. Ya. Dia tidak bisa menerangkan akidah yang benar yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis, dan dia bisa mengkalter syubhat-syubhat yang menyuruh manusia kepada akidah-akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena enggak punya ilmu, sekedar soleh. Dia tidak punya bahasa Arab, tidak punya ilmu hadis, tidak punya ilmu kaidah fikih, sehingga tidak bisa mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Kesolehan yang ada terbatas pada dirinya saja. Oleh karenanya di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi lailatal badar." Perbedaan, perumpamaan antara alim dengan 'abid, 'abid ahli ibadah. Alim orang yang punya ilmu ulama.
Itu perbedaan antara mereka berdua seperti perbedaan antara bulan purnama dan bintang-bintang. Jumlah bintang yang begitu banyak tidak bisa mengalahkan cahaya satu bulan purnama. Betul enggak? Hah? Mana lebih terang langit? Ketika bulan purnama atau ketika bintang ada tanpa bulan purnama? Masya Allah, ya kan? Jumlah bintang yang begitu banyak tidak bisa mengalahkan cahayanya, jangankan melebihi, ya, sebanding cahaya bulan purnama saja tidak. Demikianlah perbedaan antara alim dengan abid. Sebagai contoh, misalkan andai kata di sebuah daerah ada 100 ahli ibadah. Mereka ahli ibadah. Ibadahnya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah. Salat 5 waktu, berjamaah, selalu di saf pertama, selalu baca Al-Quran, ya. Gemar salat sunnah, gemar puasa sunnah, ya. Semar berzakat, sedekah, akhlaknya mulia dan seterusnya. Tapi mereka bukan alim. Tidak pernah belajar fikih, tidak pernah belajar kitab akidah, tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah ilmu hadis, tidak pernah belajar kaidah fiqhiyah. Mereka di kampung itu bermanfaat, tapi manfaatnya tidak lebih dari pada mereka dari diri mereka sendiri. Beda hanya kalau ada satu alim datang, satu ustaz ke satu kampung, maka dengan ada satu ustaz, satu alim, seorang syekh, seorang ulama di satu kampung itu bisa melahirkan ribuan alim dan ribuan abid. Dia duduk, dia ajarkan bahasa Arab, dia ajarkan ilmu fikih, dia ajarkan kitab-kitab akidah, dia ajarkan fikih wudu, fikih salat, fikih zakat, dengan kitab-kitab mengupas para ulama. Akan lahir sekian ulama, sekian alim dan sekian abid. Abid tidak bisa melahirkan alim, tapi alim bisa melahirkan alim dan abid sekaligus. Oleh karena yang sebagian ulama salaf menyatakan, alimun wahid asyadu ala syaitani min alfi abid. Satu orang alim di sebuah tempat itu lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 abid. Dan itu fakta. Andai kata ada sebuah daerah, ada seorang atau bahkan mungkin 10 orang atau bahkan lebih, mereka ahli ibadah, ibadahnya sesuai dengan sunnah, ahli ibadah, cuma sibuk beribadah untuk dirinya sendiri saja. Ke masjid, selalu ke masjid, salat sunnah, baca Al-Quran, sedekah, Masya Allah. Walaupun ibadah yang mereka lakukan, cara solatnya, cara ibadahnya berbeda dengan keumuman masyarakat setempat, rata-rata mereka enggak dipermasalahkan kalau sekedar beribadah pada diri mereka sendiri. Tapi lihat kalau ada seorang syekh, seorang ustaz muncul di suatu daerah, yang di daerah itu penuh kesyirikan, penuh kebid'ahan, penuh penyimpangan moral yang lain. Datang seorang ustaz menerangkan di mimbar-mimbar Jumat, di meja-meja ceramah, dia terangkan akidah yang benar. Dia cerangkan sifat solat Nabi yang benar, sifat wudu Nabi yang benar dengan hadis-hadisnya, sifat umrah yang benar, bagaimana cara adab ziarah kuburan, bahaya syirik, definisi syirik, macam-macam syirik, pentingnya mengikuti sunnah Nabi, zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi setelah solat 5 waktu, konteksnya adalah ini dan ini dan ini, ini hadis-hadisnya, maka akan terjadi perang dunia jemaah. Dia akan dipersekusi, dia akan difitnah dengan berbagai fitnah, akan dituduh ini, dituduh itu dan seterusnya. Kenapa? Karena alim dia membawa perubahan dengan ilmu yang dia miliki. Sedangkan abid dengan kesolehan yang dia miliki, dia tidak membawa perubahan terhadap orang lain. Alim dia duduk di satu tempat, dia ajarkan bahasa Arab, dia ajarkan akidah, dia ajarkan kitab Al-Umm Imam Syafi'i. Dengan dia kupas kitab Al-Umm Imam Syafi'i, orang-orang yang tadinya mengaku Syafi'iyah akhirnya tahu kok banyak bertentangan dengan kitab Al-Umm. Dah selama ini kita mengaku Syafi'iyah. Maka seperti ini dikatakan oleh ulama salaf tadi, alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu alim di sebuah tempat itu lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 abid. Karena alim membawa perubahan. Oleh karena yang alim, yang benar-benar alim, selalu dibunuh karakternya. Nabi kita sebelum menjadi alim,
menjadi rasul dan nabi, beliau tidak dipermasalahkan di Mekah. 40 tahun beliau tinggal di Mekah bersama orang-orang jahiliyah, beliau tidak pernah ikut kearifan lokal mereka. Beliau menjauhi mereka. Beliau tidak mau bergaul dengan mereka. Ya. Karena mereka penuh dengan penyimpangan. Bahkan ketika wahyu pertama kali turun kepada Nabi, apa wahyu pertama kali turun kepada Nabi? Hah? Iqra, kurang tepat. Anda belum beruntung. Apa wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi? Hah? Hah? Al-Alaq. Dengan ada bedanya Al-Alaq dengan Iqra. Ada yang tahu wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi? Ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun kepada Nabi. Yang dengannya beliau diangkat menjadi nabi. Hah? Al-Mudatsir enggak? Al-Mudatsir setelah ayat itu. Setelah turun ayat tersebut, sekian lama jeda wahyu, baru turun Al-Mudatsir. Al-Muzammil? Bukan. 5 ayat pertama dari surat Iqra, begitu cara menyebutkan yang ilmiah. Karena kalau dikatakan Iqra berarti seluruh isi ayat Iqra, itu kurang tepat. Karena yang pertama kali turun kepada Nabi 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Jelas? Taib. Harus ilmiah dalam berbahasa tentang agama. Karena kalau Anda jawab Iqra berarti mencakup seluruh ayat yang ada dalam surat Iqra. Padahal yang turun ayat yang pertama kali turun kepada Nabi hanya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, dari surat Iqra. Di mana Nabi saat itu jamaah? Di Gua Hira. Ngapain beliau di Gua Hira? Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, wa huwa yatahannas qala Zuhri ay yata'abbad. Beliau menyendiri dalam Gua Hira, fokus melaksanakan sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim. Dan untuk menjauhi dirinya dari komunitas jahiliyah yang sudah penuh dengan kerusakan, syirik, bidah dan maksiat. Namun ingat, ya, dalam hal ini, karena ada sebagian orang mengambil dalil ini untuk hal yang tidak terpuji. Yang pula setelah dengar hadis ini, besok enggak pernah nampak lagi ke masjid. Kemana bapak itu? Lagi bertapa dalam goa. Ingat hadis Nabi tadi malam, menyepi dalam goa. Nabi melakukannya sebelum diangkat menjadi nabi. Dan itu pun beliau melakukannya untuk menjauhkan dirinya dari kerusakan lingkungan jahiliyah. Yang ketiga, itu sisa syariat Nabi Ibrahim. Sedangkan kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian itu Nabi enggak pernah lagi masuk ke Gua Hira. Jangankan masuk, datang ke Gua Hira aja enggak pernah. Beliau haji sekian puluh hari, umrah berulang kali, 4 kali, tetapi beliau tidak pernah masuk lagi ke Gua Hira. Oleh karena itu mengunjungi Gua Hira bukan bagian dari kewajiban, bahkan juga bukan bagian dari sunnah haji atau umrah. Tetapi barang siapa yang pergi ke Gua Hira hanya sekedar mengenang tempat sejarah, tiada tujuan, ini adalah ibadah tanpa berkeyakinan itu sesuatu yang dianjurkan, maka tidak mengapa. Hukumnya boleh-boleh saja, mubah. Tetapi memasukkannya kepada sunnah umrah dan haji itu bagian dari bidah. Ya. Nabi haji wada, satu pun dari sahabat tidak ada yang ke Gua Hira. Datang ke Gua Hira hukumnya boleh-boleh saja, tapi menjadikannya sebagai sunnah umrah dan haji itu bukan bagian dari sunnah haji atau umrah. Jangan sampai pulang umrah dan haji merasa kurang sempurna umrahnya, belum sempat ke Gua Hira kemarin. Nah, ini keliru. Ya. Belum sempat ke Jabal Rahmah, nulis nama di situ. Biar semakin langgeng rumah tangganya. Ini di antara khurafat yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya. Baik, kita kembali lagi kepada hadis. Antum jangan lalai dengan pembahasan itu. Inti hadis kita belum kita bahas. Ya, kita tadi menyebutkan tentang apa? Bahwa alim, satu alim lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 abid. Di antara contohnya yang saya sebutkan adalah keberadaan.
keadaan Nabi. 40 tahun Nabi di Mekah. Beliau hanya fokus beribadah, menjalankan sisa syariat Nabi Ibrahim. Beliau tidak ikut nimbrung ke acara ritual-ritual syirik dan bidah orang jahiliyah dengan alasan kearifan lokal kalau menurut sebagian orang masa ini. Tetapi orang jahiliyah enggak marah sama beliau. Abu Lahab enggak marah. Abu Jahal CS juga enggak marah. Ya. Walaupun Nabi enggak ikut nimbrung ke ritual-ritual syirik, bidah atau maksiat mereka. Mereka enggak marah sama Nabi. Tetap Nabi dikatakan orang yang paling jujur, orang yang paling mulia. Bahkan ketika mereka berselisih siapa yang paling tepat meletakkan Hajar Aswad, mereka menjadikan Nabi seorang yang meletakkannya. Tetapi begitu Nabi diangkat menjadi Nabi, dengan turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, boleh diangkat menjadi Nabi. Setelah itu jeda, turun wahyu, sekian lama enggak turun wahyu. Baru setelah itu keluar 5 ayat pertama dari surat Al-Mudathir, yang dengannya beliau diangkat menjadi Rasul. Qum fa'anthir. Sekarang bukan sekedar Nabi yang tahu syariat. Sekarang berangkat dakwahi rakyatmu. Maka semenjak itu bendera peperangan ditancapkan oleh orang-orang jahiliyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya mereka menyatakan Nabi orang yang jujur, orang yang mulia, kini Nabi dikatakan tukang sihir, dukun, orang yang gila, pemecah belah umat. Kenapa? Karena tadinya Nabi belum berdakwah, belum membawa pencerahan untuk masyarakat. Sekarang beliau sudah mulai berdakwah, mengajak masyarakat kepada jalan yang benar. Sedangkan kebenaran dan kebatilan sudah ditentukan oleh Allah di dalam Lauh Mahfudz-Nya, akan selalu berperang sampai hari kiamat terjadi. Maksudnya tidak akan pernah bertemu ya kebenaran dengan kebatilan. Tauhid dan syirik enggak akan pernah bertemu dalam Islam. Amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi tidak akan pernah bertemu dengan amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Ibadah, ketaatan tidak akan pernah bisa bergabung dengan kemaksiatan. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan wala talbisul haqq. Jangan kalian mencampur adukkan kebenaran. Wala talbisul haqq bil batil. Jangan kalian campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu mana yang benar dan mana yang batil. Jelas jemaah? Perhatikan dalam hadis ini, yang pertama kali dia tanyakan siapa? Di manakah orang yang paling berilmu? Yang pertama dia menanyakan yang di mana orang yang berilmu. Lebih dari itu dia menanyakan yang paling berilmunya. Dia tidak menanyakan di manakah orang yang paling saleh, di manakah orang yang paling banyak ibadahnya. Subhanallah. Akan tetapi di awal kejadiannya kata Nabi fadullah ala rahib. Dia justru diarahkan ke ahli ibadah, bukan kepada ahli ilmu. Rahib ahli ibadah dari ulama Bani Israel. Kalau ulama ahlul kitab dinamakan ahbar. Ya. Kata tunggalnya hibr atau habr. Kalau ulamanya, kalau ahli ibadahnya disebut dengan rahib. Jamaknya ruhban. Ya. Kenapa demikian kata para ulama? Karena manusia tertipu dengan penampilan ahli ibadah. Karena seringnya ahli ibadah itu penampilannya seperti seorang ulama. Padahal dia enggak paham bahasa Arab. Dia enggak pernah belajar ilmu hadis. Tidak pernah belajar kaidah fikih. Tidak pernah belajar balaghah. Tidak belajar fikih. Tidak pernah belajar akidah yang benar. Cuma bermodal penampilan. Bermodal banyak zikir. Bermodal ya pandai berorasi. Kemudian mungkin dia tadinya napi, keluar penjara, berubah, langsung jadi ustaz. Walaupun kita sangat bahagia, sangat senang, sangat apresiasi apabila ada seorang napi taubat. Tapi untuk menjadi pendai penceramah agama, tunggu dulu, belajar dulu. Al-ilmu bita'allum, ilmu harus belajar, kata Nabi. Karena kalau tidak, maka mafsadah jauh lebih banyak daripada maslahat. Tanpa dia sadari dia menyampaikan hadis-hadis Nabi yang itu hadis palsu rupanya. Yang rupanya itu hadis dhaif. Yang wajib dia sampaikan sunnah. Yang sunnah dia katakan wajib, yang haram dia katakan halal, yang halal dia katakan haram karena tanpa ilmu. Dia diarahkan kepada ahli ibadah.
Orang mengira ahli ibadah ini ulama. Melihat penampilannya mungkin yang sama dengan penampilan ulama. Ditokohkan. Fatah, dia pun mendatanginya. Karena mengira itu adalah ulama. Sebelum kita melanjutkan kajian kita malam hari ini sampai jam berapa? Antum kuat duduk sampai jam berapa? Hah? Sampai selesai ini jawaban politikus. Sampai selesai bisa 5 menit lagi, 2 menit lagi. Sampai jam berapa sepakatnya? Sampai jam 10, Masya Allah. Yakin? Kalah gertan ya. Baik. Nabi menyatakan Fatah, dia pun mendatangi. Kemudian dia curhat. Aku pernah membunuh 99 orang. Wahai sang alim, padahal bukan alim, ahli ibadah yang dikira disangka sebagai alim. Apakah masih terbuka untukku pintu taubat? Masya Allah, eh? Orang yang seperti ini mestinya akan dibimbing, jangan dibuat putus asa, ya kan? Jangan kita melihat kepada besar dosa yang dia lakukan, semestinya kita melihat kepada luas dan besarnya rahmat dan ampunan Allah Jalla wa'ala. Tapi karena dia ini abid, ahli ibadah, maka dia menggunakan perasaannya. Dan kata para ulama, itulah kondisi notabene mayoritas rata-rata ahli ibadah. Seringnya mereka menggunakan feeling, menggunakan perasaan ketika menurunkan suatu hukum kepada sebagian orang. Ya. Dan seringkali orang yang ahli ibadah tetapi jauh dari bimbingan ilmu agama, seringnya jatuh ke ujung, memandang orang lain dengan pandangan yang rendah dan memandang dirinya lah orang yang paling sempurna. Nih. Kalau jauh dari bimbingan ilmu agama, dia melihat dosanya luar biasa. Udah membunuh 99 orang. Kata dia, kamu udah membunuh 99 orang. Sekarang baru mau tobat. La tobat ala. Gak ada lagi tobat untuk kamu. Enak kali kau mau tobat sekarang. Udah bunuh 99 orang baru kau mau tobat. Enak kali kau. Gak ada tobat lagi. Kalau dia orang Sumatera begitu bahasanya kan. Enak sekali antum. Kalau dia ilmiah dikit. Enak sekali mau tobat sekarang. Setelah membunuh 99 orang baru mau tobat. Gak ada tobat lagi untuk kamu. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Kata Nabi, fa'aisa. Ini orang yang ingin bertobat dan telah membunuh 99 orang, akhirnya putus asa. Dia berpikir, aku taubat juga gak diterima. Yang sudah aku bunuh baru 99 orang. Dan yang menyatakan tiada pintu taubat lagi untukku adalah orang ini. Aku genapkan aja sama dia menjadi 100 orang. Faqatalahu fakammala bihim ya. Akhirnya dia pun membunuh abid yang disangka alim, maka genaplah yang dia bunuh menjadi 100 orang. Ini bahaya berbicara tanpa ilmu. Kebodohan kata ulama itu bukan sekedar menyesatkan orang lain, terkadang menjadi sebab kita mati konyol. Ini kan mati konyol, dia mati gara-gara kebodohan di dia sendiri, ya kan? Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hidayah Allah masih menyertainya, dia pun masih bertanya lagi, faman fasala an alami ahli al-ard. Tolong tunjukkan aku kepada orang yang paling berilmu di muka bumi saat ini. Dia masih bertanya kepada masyarakatnya, di manakah orang yang paling berilmu ya? Fadul ala alim. Setelah itu barulah dia ditunjukkan, diarahkan kepada alim yang betul-betul alim. Maka mari kita perhatikan jawaban alim yang sesungguhnya. Bagaimana bedanya perjawaban antara alim yang sesungguhnya dengan alim kaleng-kaleng tadi? Apa bahasa anak muda di sini? Hah? Kaleng-kaleng juga? Hah? Sama? Baik. Dengan jawaban abid yang disangka alim tadi. Alim ini menjawab ketika dia mencurhat, inni qataltu mi'ata nafsin. Wahai alim, aku dah bunuh orang 100 orang. Yang terakhir dia bunuh siapa? Abid yang disangka alim tak?
tadi gara-gara dia menjawab bahwa tidak ada lagi pintu taubat untuknya. Apakah pintu taubat masih terbuka untukku, hai sang alim? Tanya orang ini. Apa kata alim ini? Alim ini tidak menggunakan perasaan. Kalau kita ingin menggunakan perasaan, kan akan marah, ya kan? Datang ke orang kita, habis keluar diskotik, habis mabuk, habis berzina, bunuh orang, tiba-tiba masuk masjid. Kalau kita pakai perasaan, gimana mandang orang kayak gitu? Hah? Dia keluar di depan mata kita dari diskotik, berzina, baru minum khamar, baru bunuh orang, tiba-tiba masuk masjid nangis-nangis. Atau bertanya, saya ingin taubat. Kalau kita menggunakan perasaan, gimana? Mau kita terima? Berat, ya kan? Tapi agama bukan dengan perasaan. Alim ini tidak menggunakan perasaannya, dia menggunakan ilmunya. Dia tidak melihat kepada besarnya dosa orang tersebut, tetapi dia melihat kepada luas dan besarnya rahmat dan ampunan Allah. Dia pun berkata, "Waman yahulu bainaka wa baina taubah." Lihat bagaimana santun orang ini. Apa yang membuat engkau terhalangi untuk bertaubat? Apa yang bisa menghalangi kamu untuk bertobat sehingga kamu bertanya seperti itu? Sungguh bijak ya. Makanya memang sungguh beda alim dengan yang bukan alim. Terkadang mencoreng nama Islam itu orang yang tidak benar-benar belajar. Mencoreng nama suatu dakwah karena komentar-komentar dia, status-status dia di media sosial. Sehingga orang yang membaca mengira seperti itulah yang diajarkan dalam kajian dia. Padahal itu status pribadi dia yang tidak mewakili gurunya. Rusak nama gurunya, rusak kajiannya, rusak dakwah yang dibawa oleh gurunya. Gara-gara tindak tanduk dia, tingkah laku dia, status dia, dan komentar dia di media sosial. Lihat ini alim. Menjawab, "Waman yahulu bainaka wa baina taubah." Kata para ulama, dia tidak sekedar berkata pintu taubat masih terbuka untukmu. Tetapi dia menjawab dengan pertanyaan yang menunjukkan dia benar-benar mengambil hati ini orang dan benar-benar meyakinkan dia bahwa pintu taubat memang benar-benar masih terbuka. Sehingga dia menjawabnya dengan konteks pertanyaan. Emangnya apa yang menghalangi kamu untuk taubat? Dia membuat dirinya seakan-akan terkejut dengan pertanyaan seperti itu. Karena pertanyaan seperti itu tidak layak ditanya. Karena ampunan Allah amat luas. Pintu taubat Allah masih sangat terbuka. Matahari masih terbit dari arah timur dan masih terbenam dari arah barat. Belum terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Nyawa yang ditarik belum sampai di kerongkongan. Dia pun berkata, "Waman yahulu bainaka wa baina taubah." Emangnya apa yang menghalangi kamu untuk bertobat? Akhirnya dia pun termotivasi untuk bertobat. Kemudian perhatikan, alim ini tidak sekedar memberikan jawaban untuk pertanyaan yang dilemparkan kepadanya, tetapi dia juga menyampaikan kepadanya sesuatu yang ia butuhkan sekalipun ia tidak menanyakannya. Itulah ciri alim. Dia tidak sekedar memberikan jawaban, tetapi dia memberikan lebih dari jawaban yang dia inginkan. Dia memberikan bimbingannya dengan berkata, "In taliq ila ardi kada wa kada." Pergilah engkau kepada suatu daerah. Fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Karena di daerah itu banyak orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Menyembah Allah Jalla wa'ala. Hendaknya engkau tinggal bersama mereka beribadah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Ini kan enggak ditanyakan sama dia kan? Di mana ada lingkungan yang baik kan? Dia cuma bertanya apa? Apakah masih ada pintu taubat untuk? Dia tidak menanyakan di manakah ada lingkungan yang baik yang saya bisa ke situ agar saya bisa istiqomah, enggak jumpa lagi sama kawan-kawan seperti Abu Lahab dan Abu Nawas dulu. Ya. Tetapi itu disampaikan oleh alim. Kenapa? Karena itu sesuatu yang dia butuhkan. Karena lingkungan yang baik itu sangat dibutuhkan oleh orang yang baru hijrah. Betapa banyak orang sudah hijrah kembali lagi ke masa lalunya karena jumpa lagi sama kawannya Abu Nawas. Hah? Jumpa lagi sama Abu Lahab CS, akhirnya masuk lagi ke diskotik. Minum khamar lagi, zina lagi. Ya. Mulai meninggalkan salat lagi.
atau yang lebih parah dari itu mulai jatuh kepada ritual-ritual syirik dan bid'ah lagi. Karena lingkungan. Maka alim ini melihat ini orang perlu diarahkan kepada lingkungan yang di situ banyak orang-orang yang bertakwa kepada Allah agar dia tinggal di lingkungan di situ, di lingkungan tersebut sehingga dia bisa istiqamah. Ini persis jamaah seperti jawaban Nabi kepada sahabat yang bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, kami pelaut, kami nelayan, air tawar yang kami bawa ke laut di atas kapal kami stoknya terbatas. Kalau kami gunakan untuk berwudu, maka tidak cukup untuk minum. Kalau kami gunakan untuk minum, untuk masak, maka enggak cukup untuk berwudu. Maka apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Pertanyaannya bagaimana? Bolehkah berwudu dengan air laut tatkala air tawar, stok air tawar tinggal sedikit? Pertanyaannya kedemikian. Tapi lihat jawaban Nabi. Nabi tidak menjawab iya. Karena kata para ulama, kalau Nabi menjawab iya, yang mereka dapatkan cuma satu poin. Ya, dan itu pun kurang sempurna. Kalau Nabi jawab iya, maka yang dipahami dari itu bahwa boleh berwudu dengan air laut apabila stok air tawar tinggal sedikit. Itu yang dipahami kalau Nabi menjawab na'am. Nabi tidak bilang iya, tetapi Nabi menjawab at-tuhur ma'uhu wal hilu maitatuhu. Laut itu airnya suci mensucikan dan bangkainya halal dimakan. Insyaallah, Allahu Akbar. Apa yang dipahami dengan jawaban Nabi tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa air laut itu memang suci mensucikan. Kalian boleh menggunakannya untuk berwudu, baik kalian punya stok air tawar yang banyak atau sedikit. Beda hanya kalau Nabi tadi menjawab iya, maka yang dipahami boleh menggunakan air laut untuk berwudu apabila stok air tawar sudah tinggal sedikit. Tetapi tatkala Nabi menjawab atuhur ma'uhu, air laut itu suci mensucikan, maka dipahami air laut bisa digunakan untuk bersuci sekalipun kita masih punya stok air tawar yang banyak di atas kapal. Kemudian Nabi memberikan poin yang kedua yang mereka tidak menanyakannya, tetapi itu akan dialami oleh setiap pelaut. Nabi menjawab wal hilu maitatuhu, bangkai laut itu halal. Ini kan gak ditanyakan sama mereka kan, apa hukum makan bangkai laut. Tapi Nabi sampaikan, karena yang menanyakannya perlu untuk diberitahukan ilmu itu, karena mereka mengalaminya sehari-hari di tengah-tengah laut. Demikian pula alim ini, perhatikan. Ya, ini menerangkan kepada kita jamaah benarnya ucapan para ulama. Hanya dengan ilmu agama kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berakhlak, dalam beribadah, dan dalam berakidah. Sungguh tidak mungkin seorang bisa berakhlak dengan akhlak Nabi kalau dia tidak menuntut ilmu agama. Sungguh tidak tepat dan sangat keliru orang berkata yang paling akhlak bagus, yang penting ibadah bagus, walaupun tidak semangat menuntut ilmu agama. Dari mana kita ambil akhlak yang benar dan ibadah yang benar kalau bukan dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para ulama salaf dahulu? Dan itu tidak mungkin kita ketahui tanpa belajar, tanpa menghadiri majelis-majelis ilmu agama. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menerangkan ucapan alim tersebut, dia menyampaikan poin yang ketiga. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu. Dan kamu jangan kembali lagi ke lingkunganmu, ke daerahmu, karena daerah kamu daerah yang buruk. Daerah yang tidak sehat. Karena memang di dunia ini ada daerah-daerah yang tidak sehat. Ya. Prostitusi merajalela di situ, ya. Khamar merajalela dan seterusnya. Maka ini alim melihat, perhatikan jawaban alim ini. Yang pertama, dia menyatakan apa yang menghalangi kamu bertobat. Yang kedua, diarahkan ke sebuah lingkungan yang baik. Yang ketiga, dia ingatkan orang ini untuk tidak melakukan sesuatu yang andai kata dia melakukannya, istiqomahnya, hijrahnya akan gugur, akan hilang.
Dia akan kembali ke masa lalunya, yaitu dia berpesan, kamu jangan kembali lagi ke lingkunganmu, ke daerahmu. Fa innaha ardhusu, karena itu daerah yang tidak baik, daerah yang jelek. Karena tidak sedikit anak muda rusak karena lingkungan. Dia mulai ngisap sabu-sabu karena lingkungan. Ya. Mulai berzina karena lingkungan. Khamar karena lingkungan. Zina karena lingkungan. Buat syirik karena lingkungan. Buat bidah karena di lingkungan tersebut merajalela bidah. Maka alim ini memberikan bimbingan, kamu jangan kembali lagi ke daerah kamu itu, karena daerah kamu itu adalah daerah yang buruk. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanqalaqa, dia pun mulai pergi ke arah daerah yang diarahkan oleh alim tadi. Hatta idza nasafa tariq atahul maut. Di tengah perjalanan yang menuju daerah itu, dia mati. Baru hijrah langsung mati. Baru insaf, baru taubat, belum sempat salat, belum sempat zakat, belum sempat puasa, belum sempat haji. Baru bertaubat dari dosa, langsung mati. Kira-kira di mana tempatnya? Hah? Kita simak jawaban dari Nabi berikut ini. Ya. Jangankan kita jamaah, andai kata kita belum tahu hadis ini, malaikat azab dan malaikat rahmat bertengkar, berselisih. Malaikat azab bilang, ini hak saya yang matikan dia. Dia memang sudah tobat, tapi belum buat apa-apa dia. Kata malaikat azab kepada malaikat rahmat, dia belum sholat, dia belum zakat, belum haji, belum ini, belum itu, baru tobat. Yeah. Kata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan, dia belum buat kebaikan apapun. Saya yang matikan dia, saya yang cabut nyawanya. Malaikat rahmat menjawab, faqalat malaikatur rahmah ja'a ta'iban muqbilan biqalbi ila Allah taala. Dia mati dalam keadaan taubat, dalam keadaan hatinya menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Aku yang berhak ambil dia, kata malaikat rahmat. Berselisih malaikat rahmat dan malaikat azab. Kemudian Allah mengutus malaikat ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu malak fi surati adami. Datang seorang malaikat dengan bentuk anak Adam, faja'aluhu bainahum. Kemudian malaikat ketiga ini menjadi hakim di antara mereka berdua. Malaikat yang ketiga ini menyatakan, qisu ma bainal aradaini fa ila ayyatiha kana adna fahwalah. Coba kalian ukur tubuhnya, jasadnya lebih dekat ke mana, dan golongkan dia dari golongan, dari masyarakat yang dia, yang jasadnya lebih dekat ke lingkungan tersebut. Setelah diukur, rupanya bentuk jasadnya, tubuhnya, badannya lebih dekat ke daerah yang ia sedang tuju, yaitu daerah yang di dalamnya penuh orang-orang yang mentauhidkan Allah. Namun ingat, ini di zaman Bani Isra. Selanjutnya besok antum lihat ada orang mutobat, ya mati. Kemudian antum ukur lebih dekat ke diskotik nih badannya, berarti belum diterima nih tobatnya. Ya, nggak bisa. Ya, ini di zaman itu. Adapun di zaman kita jelas firman Allah. Ya, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, seluruh dosa sebanyak buih di laut sekalipun kalau dia bertobat diterima oleh Allah. Ya. Begitu dia di dalam skotik berzina khamar, setelah itu dia nyesal, bertobat kepada Allah, menangis, ya, dia pun langsung keluar dari skotik. Begitu keluar tabrak, mati. Ya. Secara zahir kita yang enggak tahu dia sedang tobat, kita katakan khawatir dia su'ul khatimah karena keluar dari skotik. Enggak mungkin kita bilang husnul khatimah. Ya. Tapi bisa jadi dia mati dalam keadaan husnul khatimah, memang pas ketabrak dia memang sudah taubat. Ya, sudah taubat, cuma belum sempat buat apa? Belum sempat salat, belum sempat puasa, langsung mati. Ya. Antara dia dengan Allah dia husnul khatimah. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka melihat dia ke daerah yang sedang ia tuju, faqabadhat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat pun mencabut nyawanya. Ya.
Subhanallah. Dari hadis ini jamaah, banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik. Apabila kita membaca dan menguraikan seluruh faedah yang ulama sebutkan ketika mensyarah hadis ini, maka sungguh ya, enggak cukup waktu kita. Namun berikut ini ada beberapa faedah ya, yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua yang mendengar kajian ini. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa seorang yang ingin belajar ilmu agama Allah, hendaknya dia bertanya di manakah orang yang paling berilmu, bukan di manakah orang saleh. Kita harus memiliki prinsip yang ketat di dalam menuntut ilmu agama. Harus benar-benar selektif. Harus benar-benar hati-hati di dalam mencari seorang guru. Sebagian orang prinsipnya, ambil aja, dengar aja dari siapa saja, ambil yang baiknya, ambil, buang yang buruknya. Sekilas ini kaedah kan, masya Allah, indah ya kan, ambil baiknya, buang buruknya. Sekilas bagus, ini kaedah bisa benar, bisa salah. Bisa benar kalau dalam bab nasihat, bukan dalam bab belajar. Misalkan ada orang kasih nasihat ke kita, dia preman, dia enggak sholat, kasih nasihat buat kita yang sedang durhaka, dia kasih nasihat. Jangan kau durhaka sama orang tua kau. Aku juga, aku ini preman-preman gini tapi enggak durhaka sama orang tua. Kita ambil kebaikan yang datang dari dia, kita buang keburukan yang ada sama dia, karena ini nasihat. Tapi kalau dalam bab belajar, itu kaidah enggak berlaku, karena kita sedang belajar, sedang tidak tahu. Kalau kita sudah bisa memilah-milah, ini yang baik saya ambil dan ini yang buruk dari guru saya, maka saya tolak. Berarti Anda lebih berilmu sama daripada dia. Anda sudah jadi juri, layaknya Anda belajar, bukan ngajar, bukan belajar. Kan sudah saatnya ngajar dia, bukan belajar lagi. Orang yang duduk bersimpuh belajar kepada seorang, modal dia cuma satu. Ya, percaya kepada guru tersebut, ya kan? Itu modal dia. Ya, lihat ini orang udah jelas belajar ya, di mana gurunya jelas, ya. Gurunya jelas, yang apa yang disampaikan jelas, rekomendasi kepada dia yang dari orang yang dia ketahui juga jelas, maka dia pun percaya. Karena kalau kita enggak kenal sama orang, kita kan enggak bisa memastikan yang dia sampaikan itu hadis ataukah bukan. Dia bilang aja ini hadis riwayat Bukhari, padahal hadis riwayat Abu Nawas. Kita yang masih bodoh, Bukhari pokoknya. Padahal hadis riwayat Abu Nawas. Kan kita enggak bisa cross check karena kita belum berilmu. Saya sampaikan satu hadis lagi. Ini riwayat Imam Muslim, padahal itu hadis dari Hong Kong. Kita enggak bisa tahu karena kita memang baru belajar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal ilmu din. Fanzuru min aina ta'khudhu dinakum." Atau ucapan Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Ilmu itu agama. Lihat kalian kepada siapa ngambil agama. Itu bukan sikap ekstrim, itu justru sikap ilmiah dan prinsip dalam belajar. Kalau nasihat Fir'aun pun, kalau Fir'aun datang bilang, "Hey, sholat lima waktu kalian, jangan berhela-hela." Kita terima nasihat dia karena itu baik, ya kan? Tapi ke dalam ingin duduk bersimpuh belajar, kita tidak akan belajar kecuali kepada orang yang sudah kita ketahui dia orang berilmu, orang yang jujur, selamat akidahnya, jelas gurunya. Itu prinsip yang ditanamkan oleh ulama Islam kepada kita. Di antaranya ucapan Muhammad bin Sirin tadi. Dalam urusan dunia saja kita berprinsip demikian, ya kan? Mungkin enggak antum mau belajar bahasa Inggris. Siapa yang antum jumpa anak belajar bahasa Inggris? Jadi bukan ahli, yang baik nanti saya ambil, yang buruknya saya tolak. Bisa? Enggak bisa, ya kan? Iya. Hancur bahasa Inggris antum, bukan bahasa Inggris yang diajarkan nanti. Bahasa Thailand yang diajarkan. Kenapa dalam bab agama kita tidak lebih selektif, kita tidak lebih ketat, tidak lebih berhati-hati? Sedangkan masalah agama ujungnya cuma satu dari dua, syurga atau neraka. Tidak ada ujung yang ketiga dalam masalah agama. Nah, pelajaran yang lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, yang dapat kita petik dari hadis di atas, bahwa untuk menilai seorang itu berilmu ataukah tidak bukanlah dari penampilan semata.
Ada orang mungkin dia biasa pakaiannya biasa aja, cuma celana, koko, songkok satu. Yang satu lagi jubah, bahkan ada sorban yang besar mungkin hampir sebesar ember. Tapi bisa jadi yang pakai celana dan koko dengan satu songkok tadi lebih berilmu daripada yang pakai berjubah, yang pakai jubah dan sorban. Karena ilmu tidak dinilai dari penampilan pakaian, tetapi di mana dia belajar. Ya, berapa lama dia belajar. Jelas ya? Contohnya dalam hadis ini, orang lain menganggap dia alim, padahal dia abid karena penampilan dia. Karena ilmu itu kata Nabi, innamal ilmu bita'allum, ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Ada orang umurnya mungkin baru 20 tahun, tetapi dia jauh lebih berilmu daripada orang yang sudah umur 50 tahun. Dia mungkin baru ngaji 5 atau 10 tahun. Ada satu lagi sudah ngaji sunnah 30 tahun yang lalu. Rupanya dia lebih berilmu daripada orang yang sudah ngaji 30 tahun. Kenapa? Karena begitu dia ngaji, langsung berangkat belajar ke sisi ulama. Kemudian pulang. Udah otomatis dia lebih berilmu daripada orang yang sudah ngaji 30 tahun tadi. Tapi ngajinya masih kajian umum. Tidak pernah duduk bersimpuh kepada seorang guru. Innamal ilmu bita'al. Bita'alluq, ilmu itu dengan belajar. Jadi jangan sekali-kali menilai seorang itu berilmu dengan tidak berilmu dengan penampilan. Ya. Selama penampilan yang dilakukan adalah penampilan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, aturan-aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah penampilan atau pakaian, berpakaian. 6. Pelajaran yang lain jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa kebodohan itu bisa menjadi sebab seorang itu mati dibuatnya. Mati gara-gara kebodohannya sendiri. Seperti alim tak? Abid tadi yang disangka alim. Dia mati sebab kebodohan dirinya sendiri. Tatkala dia memberikan jawaban yang salah kepada orang yang bertanya tadi, akhirnya orang tersebut pesimis, akhirnya membunuh dirinya agar genap yang dia bunuh 100 orang semuanya. Ini gara-gara kebodohan. Ini menerangkan kepada kita bahwa kebodohan bisa menjadi sebab seorang itu mati. Dan terkadang kebodohan itu menjadi sebab orang lain mati jemaah. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seorang di masa Nabi kepalanya luka parah. Luka parah, kena lempengan batu. Di malam hari dia junub. Kemudian dia bertanya kepada beberapa kawannya di medan perang, apakah saya boleh bertayamum karena kepala saya luka parah? Maka mereka menjawab, ma najidu laka rukhsah, menurut kami kamu belum boleh tayamum, kamu tetap harus mandi karena ini junub. Akhirnya dia paksa dirinya mandi, akhirnya mati. Sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qataluhu, mereka telah menjadi sebab dia mati. Ala saluni fa inna shifa'al 'ain as'al. Kenapa mereka tidak bertanya kepadaku? Karena obat daripada kebodohan adalah bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula fatwa-fatwa yang menyebabkan perang saudara di antara umat Islam, fatwa-fatwa yang menyebabkan hilangnya nikmat keamanan dari sebuah negara, fatwa-fatwa yang menyebabkan perang antara umat Islam, yang padahal ujung-ujungnya adalah nilai politik. Yeah. Fatwa-fatwa yang serampangan, akhirnya ada yang disiapkan sebagai pengantin baru. Tahu tuh istilah ini? Hah? Anak muda yang disiapkan untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Didoktrin, dicuci otaknya. Bagaimana caranya? Dibawakan ayat Allah, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun engkau mendapatinya. Tanpa rincian. Ini anak memang sudah pesimis dalam kehidupannya. Dicari anak-anak yang sudah banyak kali maksiatnya, anak pang dan semisalnya dengannya.
Ditakut-takuti dulu mereka dengan neraka. Kamu ini sudah banyak kali maksiat kamu. Bahaya kali kalau kamu mati belum bertobat. Kau tobatmu belum tentu diterima nih tobatmu. Banyak kali dosa kau nih. Kamu harus cari jalan pintas masuk syurga. Wah. Apa jalan pintas masuk syurga? Jihad. Mati syahid. Langsung dijemput oleh bidadari. Tetesan darah pertama langsung menghapuskan seluruh dosa yang pernah kamu lakukan. Apa enggak menggebu-gebu semangat anak muda kayak itu? Hah? Terus saya jihad di mana? Saya di Indonesia tinggalnya. Tenang. Allah berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Dapat di Bali, terjadilah bom Bali 1, bom Bali 2. Dapat di Mariut, terjadilah bom Mariut. Subhanallah jemaah. Padahal yang Allah maksud bunuhlah orang kafir dimanapun engkau mendapatinya itu kafir harbi. Di medan tempur jihad yang syar'i. Itu pun ada ketentuan-ketentuannya. Yang wanita yang enggak boleh dibunuh, anak-anak enggak boleh dibunuh, kakek-kakek enggak boleh dibunuh kecuali tak sengaja. Mereka ditangkap, ditawan, diberikan makan, didakwahi. Tempat ibadahnya tidak boleh dihancurkan. Itu kafir harbi. Itu pun di medan jihad, di medan tempur. Jangan demo kita bilang jihad. Iya. Oleh karenanya dalam Islam, kafir itu dirinci menjadi empat. Ini rincian perlu kita pahami, jamaah. Banyak anak muda yang terbawa ke pemahaman ISIS, Al-Qaeda dan semisalnya karena tidak memahami rincian kafir. Di dalam Islam rincian itu ada orang kafir itu terbagi menjadi empat. Yang pertama kafir mu'ahad, non-muslim yang sudah terjadi perjanjian hidup damai genjatan senjata antara negara kita dengan negara dia. Ini kafir enggak boleh dibunuh, enggak boleh dirampas hartanya dan tidak boleh dihancurkan kehormatannya. Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua, kafir musta'min. Kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan meminta jaminan keamanan seperti turis dan semisal dengannya, ini enggak boleh dibunuh, enggak boleh ditumpahkan darah, tidak boleh diambil harta dan tidak boleh dihancurkan kehormatannya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah di halaman pertama, wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajru hatta yasma' kalam Allah. Jika ada salah satu dari kaum musyrikin, orang kafir yang memohon perlindungan kepadaku, kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia merasa aman. Bisa jadi dia akan masuk ke dalam Islam dengan mendengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Dalil kedua, hadis dari Imam Muslim bahwa Ummu Hani, wanita sahabiah radhiyallahu anha, pernah menjamin keamanan untuk individu musyrik Mekah masuk ke Madinah. Begitu musyrik Mekah ini masuk ke Madinah, beberapa sahabat Nabi ingin membunuhnya. Gimana enggak? Dulunya mereka menyiksa para sahabat Nabi ketika di Mekah. Tiba-tiba nongol di Madinah. Apa enggak ingin balas dendam? Tapi ini musyrik sudah dapat jaminan keamanan dari individu muslim, yaitu Ummu Hani. Ummu Hani pun pergi mengadu kepada Nabi SAW, menyatakan, wahai Rasulullah, aku menjamin keamanan untuk individu, seorang individu musyrik Mekah untuk masuk Madinah. Tetapi beberapa sahabatmu ingin membunuhnya. Nabi pun marah dan Nabi bersabda, laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanik. Wahai Ummu Hanik, aku jamin keamanan untuk individu musyrik yang engkau berikan jaminan keamanan untuknya. Apalagi jaminan tersebut diberikan oleh pemerintah. Seperti turis-turis yang masuk ke Indonesia, mereka sudah mendapatkan jaminan keamanan dari negara kita, sehingga enggak boleh dibunuh, enggak boleh dirampas hartanya. Andai kata mereka datang untuk bermaksiat di tempat kita, maka yang akan bertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti adalah orang-orang yang mengeluarkan visa untuk mereka. Adapun kita harus menjaga perjanjian tersebut. Lihat, ketika perjanjian itu diselisih, setelah mereka masuk ke Indonesia, dibunuh oleh sebagian orang yang mengatasnamakan Islam, apa yang rusak jemaah? Bukan sekedar nama negara yang rusak, nama Islam jadi ikut rusak, tercoreng. Islam dianggap pengkhianat, Islam dianggap teroris, Islam dianggap radikal dan seterusnya. Yang ketiga, kafir zimmi.
kafir tinggal di negeri kaum muslimin dengan bayar pajak, bayar upeti. Ini juga tidak boleh dibunuh. Tunduk di bawah pemerintah kaum muslimin. Hatta yu'tul jizyata 'an yadi wa hum saghirun. Dalam surat At-Taubah. Yang keempat baru halal dibunuh itu, yaitu kafir harbi di medan jihad. Di medan jihad yang syar'i. Di antara syarat jihad syar'i ada izin dari pemerintah yang sah. Ada izin dari kedua orang tua kalau itu fardu kifayah. Dan ketentuan-ketentuan lainnya. Bukan ketua ormas yang mengangkat bendera jihad. Bukan ketua partai yang mengangkat bendera jihad. Tetapi adalah pemimpin yang sah. Andai kata dia tidak mengangkat padahal waktu sudah saatnya, maka dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Karena jihad masalah besar. Apabila setiap individu, setiap ormas, setiap partai melakukannya sendiri, yang ada hanyalah kehancuran. Bahkan yang terjadi di lapangan nanti adalah perang saudara. Nah, apa sebab yang terjadi seperti itu jemaah? Karena itu tadi, doktrin-doktrin, himbauan-himbauan yang tidak berdasarkan ilmu. Di Irak beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak muda di hari Idul Adha. Ketika orang lain menyembelih hewan kurban, dia berkata, kalian menyembelih hewan kurban, aku akan menyembelih ibu kandungku. Ditembak ibu kandungnya. Di depan hari Arab. Kenapa? Karena ibu kandungnya melarang dia bergabung dengan ISIS. Lihat bagaimana otaknya sudah dicuci jemaah. Maka sangat bahaya jemaah. Yuk menonton media masa itu salah satu cara mereka mendoktrin. Ditampakkan dulu film Suria, film Palestina, bagaimana Yahudi dan seterusnya. Yahudi walaupun enggak digambarkan, enggak dibuat film, kita sudah yakin mereka memang kejam. Ya kan? Tapi bukan itu yang mereka inginkan. Biar api jihad berkobar-kobar di dalam hati, sedangkan dia berada di negeri yang aman. Ketika mau keluar enggak bisa. Tidak dapat izin, maka akan diarahkan kepada orang yang melarang kamu berangkat ke Suriah, mereka dulu yang kamu bunuh, karena mereka sudah membela orang kafir. Langsung dibawakan ayat, wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaikumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Hukum pemerintah kita, hukum taugut, hukum Belanda, kafir. Kalau kafir, Allah berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Kemudian sampaikan hadis, keutamaan mati syahid, jemput bidadari, tetesan darah pertama, menghapuskan seluruh dosa. Jadilah dia sebagai pengantin baru. Bahaya kan? Doktrinnya kalau enggak punya ilmu kan? Tapi kalau orang yang sudah punya ilmu, hadis ayat itu kafir harbi. Masih ada tiga jenis kafir lagi, Pak Ustaz. Ya, enggak akan tertipu. Jihad, jihad yang mengangkat benderanya pemimpin yang sah, bukan ketua ormas, bukan ketua partai, bukan ketua pengajian. Dia enggak akan mudah terbawa aja. Ya, betapa banyak terjadi perang saudara. Ya, pembunuhan, pertumpahan darah dikarenakan fatwa-fatwa yang tidak berdasarkan ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis jamaah yang dimuliakan Allah. Pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari hadis di atas, tetapi waktu telah habis. Karena akad tadi kajian sampai jam 9. Gimana? Kita tanya kepada yang lebih tua yang jadi hakim. Kalau tadi kan ada malaikat jadi hakim. Ini orang tua, siapa yang paling tua nih? Pak Jamil. Gimana Pak Jamil? Lanjut dikit lagi ya. Baik, barakallahu fiik. Faedah lainnya yang dapat kita petik dari hadis di atas, bahwa dosa membunuh, walaupun dia dosa yang sangat besar, kalau pelakunya bertobat kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya jemaah. Allah berfirman, "Qul 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah bergelimang dengan berbagai dosa, janganlah kalian pesimis dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa apabila dia bertobat. Tapi kalau dia enggak bertobat, maka amatlah berbahaya. Karena dosa membunuh adalah dosa yang sangat besar. Dan orang yang membunuh nyawa orang lain, jika dia tidak bertobat, jangankan di akhirat, di dunia pun hidupnya sengsara jemaah. Dan setiap kali kita mungkin punya pengalaman,
saya melihat ada orang-orang yang dulu yang mereka suka membunuh, ya, dan belum bertobat, hidupnya sengsara jemaah, tersiksa hidupnya, tidak pernah nyaman hatinya, tidak merasa aman ketika duduk di sebuah warung kopi, tidak bisa duduk bebas di warung kopi sembarangan, takut dibunuh oleh orang lain dan seterusnya, disiksa di dunia aja dia udah nggak aman jemaah, di dunia aja udah nggak aman dia, belum lagi di akhirat. Dan Allah mengancam orang yang suka membunuh, menumpahkan darah yang haram dengan ancaman wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban muhina. Barang siapa yang membunuh kaum mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, dia tinggal di dalamnya dengan waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah telah mempersiapkan untuknya azab yang menghinakan. Mungkinkah orang yang sudah dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dipersiapkan azab untuknya bisa hidup bahagia di dunia ini jemaah? Enggak bisa. Dia dikutuk sama Allah, Allah sudah murka sama dia. Mungkinkah dia bisa nyaman di dunia ini, sedangkan dunia ini milik Allah? Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Inna Allah idza abghadha 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni ubghidhu fulanan fa'abghidhu fa'abghadha Jibril thumma nada Jibril ahla sama' faqala inna Allah yubghidhu fulanan fa'abghidhu fa'abghadhu ahli sama' thumma tuwdu'u lahu al-baghdha'u fil ard." Allah kalau sudah murka kepada seseorang, Allah memanggil malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Wahai Jibril, aku dah murka sama dia ini. Fulan, fulan ini kalimah ma'rifah dalam bahasa Arab. Disebutkan namanya oleh Allah. Murkailah olehmu orang tersebut. Jibril pun langsung murka kepadanya. Malaikat sudah murka sama dia. Untuk apa dia punya pasukan elit? Walaupun dia punya tank sekalipun, punya baju anti peluru sekalipun, dia punya istana yang sangat luas sekalipun, rumahnya anti bom, anti petir, anti apa lagi? Silakan. Dia enggak bisa punya baju, punya rumah, punya pasukan yang anti malaikat maut. Ya. Mungkin bisa dia punya rumah anti petir, anti bom, anti peluru. Tapi ada yang bisa hidup di dunia ini anti malaikat maut? Enggak ada yang bisa. Ada baju anti malaikat maut? Hah? Ada mobil anti malaikat maut. Namrud, raja yang cukup bengis jemaah. Di antara bentuk kebengisan raja Namrud, orang yang number wahid, number one, tapi blasteran dikit, number wahid, orang yang number wahid di dunia di masa itu, orang nomor satu di dunia, kelas dunia, raja nomor satu di dunia, tongkat komandonya tingkat dunia. Saking kejamnya jamaah, istri Nabi Ibrahim ingin diperkosa sama dia. Coba bayangkan. Yang bernama siapa? Hah? Sarah. Dia tahu Sarah sangat cantik, maka ditangkap secara paksa, dibawa ke istana, diperkosa. Tapi Allah menjaga Sarah. Setiap begitu dia ingin menyentuh Sarah, Allah bekukan tangannya sebanyak 3 kali. Akhirnya dia berkata kepada algojonya, yang kamu bawa innama ataitani bi syaitan. Yang kamu bawa ini setan bukan manusia. Lepasin aja deh. Kata raja itu. Tahukah bagaimana Allah matikan raja tersebut? Apakah dia ditembak dengan sniper? Oleh sniper? Dibom? Dengan AK-47? Dengan pesawat tempur? Diracun? Meledak pesawatnya? Enggak. Dia mati karena masuknya seekor lalat lewat hidungnya. Dia sehat, dia bukan sedang stroke. Lalat masuk ke hidungnya, Allah sudah berkehendak, dia cuma bisa lihat, enggak bisa mengusirnya. Padahal cuma lalat. Andai kata dia sedang stroke, masuk lalat enggak bisa dia usir, ini lumrah, ya kan? Masuk tembus otaknya. Setiap hari dia memukul-mukul kepalanya, meminta orang mengeluarkannya dari kepalanya. Tidak langsung dibuat mati oleh Allah, disiksa oleh Allah. Al-jaza' min jinsil amal, balasan Allah sesuai dengan perbuatan seseorang. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fir'aun
secara hitung-hitungan matematika atau strategi perang, Musa dan Bani Israel udah pasti mati di tangan Firaun di saat itu. Betul? Iya kan? Musa dan Bani Israel sudah berada di pinggir pantai. Di depan mereka laut, ombak yang begitu tinggi, laut yang begitu luas. Sedangkan Firaun dengan bala tentaranya yang cukup besar, yang cukup bengis, semakin dekat dengan arah mereka. Sudah saling lihat, sehingga sebagian umat Nabi Musa berkata, inna la mudrakun. Wahai Musa, mau pergi kemana lagi? Kita sudah pasti ketangkap. Karena mau lari kemana lagi? Sudah di pantai, di depan laut. Nih, Firaun dan bala tentara ini jumlah ribuan dengan persenjataan yang sangat lengkap sudah semakin dekat. Bani Israel menggunakan logika. Nabi Musa enggak menggunakan logika. Beliau menggunakan nilai tauhid dan iman. Karena beliau yang memerintahkan beliau untuk melarikan Bani Israel ke laut adalah Allah, maka beliau enggak pesimis karena Allah Maha Hikmah. Enggak mungkin Allah memerintahkan sebuah perintah yang konyol. Allah Hakim, Allah Alim, ya kan? Maka beliau menjawab, kalla inna ma'iyya rabbi sayadin. Allah yang akan memberikan hidayahnya kepada kita. Allah bersama. Syahidnya jamaah, ketika Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah, seluruh bala tentara Fir'aun tidak disebutkan dapat mayatnya. Jangankan mayatnya, tengkoraknya pun tidak didapatkan. Tapi khusus Fir'aun, Allah terbangkan jasadnya dengan utuh ke tepi pantai, sehingga Bani Israel melihat, menyaksikan, sehingga mereka yakin bahwa Fir'aun memang benar-benar sudah mati. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tetapi innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kita lemah jemaah. Jangan pernah bersikap sombong dengan jabatan pangkat yang kita miliki. Ya. Di saat tongkat komando ada di tangan, Allah katakan kun fayakun. Obat ngantuk. Kun fayakun. Allah katakan stroke tangannya, langsung stroke, jatuh itu tongkat komando. Yeah. Kun fayakun, meledak pesawatnya di angkasa, meledak, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau sudah dalam pesawat jemaah, sering kita rasakan ketika naik pesawat, pesawat sudah mulai goncang. Apalagi pilot sudah mulai berteriak, pramugari juga berteriak, penumpang pada berteriak, semuanya pucat jemaah. Tiada bedanya, yang pangkat merah mau pangkat bintang sama, ya kan? Mau preman, mau orang soleh sama. Bahkan preman yang paling banyak istighfar dalam pesawat. Preman yang paling fasih istighfarnya. Yeah. Digoyangkan pesawat oleh Allah. Karena memang kalau kita terbang, Allah ingatkan dalam Al-Quran, ma yumsikuhunna illa rahman. Tidaklah burung-burung itu bisa terbang di angkasa melainkan dalam genggaman Allah. Naik dia ke dalam pesawat, seorang yang bengis dengan kerajaan, kekuasaan, pangkat, jabatan dia miliki. Naik pesawat, Allah katakan kun fayakun. Siapa yang bisa malang? Gak bisa jauh. Tsunami jaman datang. Dua yang terdata 250 ribu nyawa yang mati di Aceh. Itu yang terdata. Syahidnya, yang semoga Allah Jalla wa'ala memberikan husnul khotimah buat saudara-saudara kita muslim yang mati dan meninggal dalam tsunami tersebut. Namun syahidnya yang menjadi pelajaran, siapa yang bisa menghalangi Allah dalam mendatangkan tsunami waktu itu? Tidak ada. Mau sipil, mau militer, ikut mati juga. Yang kaya mati, yang miskin mati saat itu. Ya kan? Gempa Palu dibelah oleh Allah. Saya turun langsung ke tempat itu. Sebagian daerah memang diblender oleh Allah. Rumah-rumah masuk ke dalam. Di atasnya ada rumput dan tanaman-tanaman seperti tidak ada gempa di situ. Dan di situ disebutkan oleh beberapa orang kepada saya, luar biasa tempat di situ. Luar biasanya sudah jelas lah ya maksudnya, nggak perlu saya rinci lagi. Tempat yang luar biasa di situ. Jangan minta saya rinci lagi apa yang Ustaz maksud dengan luar biasa. Di blender oleh Allah jadi. Saya juga dibawa ke suatu tempat ketika di Palu, ada gempa, kampung satu kampung hilang dan dipindahkan oleh Allah.
ditampung, masuk ke dalam tanah, dipindahkan ke tempat lain. Kemudian di tempat yang gempa tersebut, Allah pindahkan kebun-kebun yang di tempat lain jadi di situ. Itu padahal pohon-pohon dari tempat lain pindah ke situ. Seakan-akan tidak ada gempa di situ, jemaah. Mana deking-deking tempat maksiat tersebut? Mati juga. Tengkoraknya pun tidak didapatkan. Di beberapa tempat prostitusi yang dijaga oleh beberapa deking di pinggir pantai, datang tsunami, itu tempat hilang. Betonnya hilang, pondasi-pondasinya hilang. Tengkorak-tengkorak deking pun tidak didapatkan. Jangan main-main sama Allah, jemaah. Sehebat apapun kita, kita tetap hamba sahaya Allah. Sehebat apapun kita, kita kehendak kita tetap di bawah kehendak Allah. Allah cuma dengan menyatakan kun fayakun, jemaah. Andai kata kita bisa membunuh seseorang, dia tidak mampu melawan kita karena kita lebih kuat dari dia, jangan terlalu cepat kita bangga. Karena sungguh orang yang kita zalimi kemudian tidak membalas kezaliman kita terhadap dia, sungguh dialah yang menang, bukan kita yang menang. Karena dia sudah punya simpanan pahala. Orang yang berbuat kezaliman di hari kiamat, andai kata dia sudah bisa melewati as-sirat, dia harus berhenti dulu di Al-Qantarah. Allah berhentikan di Al-Qantarah. Mestinya sudah bisa langsung masuk syurga, sudah lewat as-sirat. Tapi karena dia pernah membunuh, pernah mengambil harta, pernah menggores kehormatan orang lain, membunuh karakter orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i, dia diberhentikan di Al-Qantarah. Korbannya dipanggil Allah kisos. Pahala ibadah diambil oleh Allah untuk membayar kezalimannya. Kalau pahala ibadahnya tidak cukup, maka dosa-dosa korbannya Allah ambil, kemudian Allah tumpukan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Andai kata kita punya senjata yang berisikan pelor, tapi ingat, senjata yang lebih kuat dari itu adalah doa, jemaah. Yang orang yang kita tembak, orang yang kita bunuh, orang yang kita ancam, orang yang kita peras, bisakah kita menghalangi dia untuk bangun sepertiga akhir malam mengangkat kedua tangannya kepada Allah? Tidak bisa. Bisakah kita menghalangi dia sujud di dalam sujudnya, dia mendoakan kita yang telah mendzaliminya? Kita tidak bisa menghalanginya. Dia berangkat umroh di depan Ka'bah, dia berdoa kepada Allah agar Allah membalas kezaliman kita. Kita bisa menghalanginya? Enggak bisa, jemaah. Dia sedang di raudhah dalam Masjid Nabawi, dia berdoa menangis memohon kepada Allah agar Allah membalas kezaliman orang yang mendzalimi dia. Apakah kita bisa menghalangi dia? Enggak bisa, jemaah. Dan hidup kita di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam. Hari ini kita mati, hari ini kita langsung merasakan azab atau nikmat kubur sampai hari kiamat terjadi. Tiada kondisi yang ketiga dalam alam kubur. Kalau enggak azab adalah nikmat, enggak nikmat adalah azab. Pikirkan panjang-panjang sebelum melakukan aksi, sebelum melakukan kezaliman, jemaah. Tetapi sekalipun dia dosa yang amat besar, kalau dia bertobat diterima oleh Allah. Antara dia dengan Allah, dosa membunuhnya selesai. Tapi antara dia dan korban tetap belum selesai. Itu akan diselesaikan oleh Allah di hari kiamat di Al-Qantarah. Bisa jadi Allah bukakan hati hamba tersebut sehingga dia memaafkannya. Atau Allah memberikan pahala dengan sangat besar sehingga cukup untuk membayar kezalimannya. Atau kalau memang tidak cukup, dia dibersihkan dulu ke dalam neraka, kemudian baru dilemparkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Nah. Kemudian pelajaran yang lainnya, dan ini yang terakhir. Nah, biasanya kalau dari bilang yang terakhir, semangat biasanya, ya kan? Hilang ngantuknya. Padahal yang terakhir butuh penjelasan 1 jam lagi. Baik. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah kita menunda taubat. Namun hendaknya kita bersegera dalam melakukan kebaikan kapan kita mampu melakukannya. Kapan pintu sudah terbuka, hendaknya ketika itu kita bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa, jamaah yang dimuliakan Allah? Karena kita tidak tahu kapan kematian itu dah datang. Nabi bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir."
Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugorgir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugorgir. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam bab taubat dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa makna yugharghir? Dua penjelasan dari para ulama. Ada dua maknanya. Yang pertama, belum datang, belum terlihat olehnya azab yang mematikan. Seperti Fir'aun. Dia ucapkan la ilaha illallah sebelum mati, ya kan? Tapi air laut sudah sampai di kerongkongan, sudah pasti mati. Baru dia bertaubat. Maka Allah katakan, al-an wa qad asait. Sekarang kamu baru taubat, sedangkan sebelumnya kamu sudah bermaksiat. Karena taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang dibangun di atas rasa takut, cinta dan pengagungan kepada Allah, bukan karena terpaksa. Tsunami sudah di atas kepala baru taubat. Hilang tsunami main lagi. Tsunami sudah di atas kepala baru taubat. Sudah yakin dia mati. Falamma ra'u ba'sana tadarrun. Ketika mereka sudah melihat azab kami, baru mereka tobat. Tidak diterima oleh Allah. Makna kedua dari makna yugharghir kata para ulama adalah nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya. Kalau sudah sampai di kerongkongannya, maka tobat dia tidak lagi bermanfaat. Dan ingat jemaah, kematian tidak pernah bisa kita prediksi jemaah. Dan kita tidak akan mampu lari darinya. Sekalipun kita bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Allah telah berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendatangi kalian sekalipun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Ada orang berulang kali naik pesawat dan berulang kali insiden pesawatnya belum mati. Matinya justru keluar dari WC, jatuh, mati. Itulah kematian jemaah. Saya punya kawan rahimahullahu taala, anak muda masih. Beberapa minggu lagi dia akan menikah saat itu. Sedang duduk-duduk di atas kursi bersama keluarganya, sama neneknya, tiba-tiba jatuh, anak muda jemaah. Umurnya masih di bawah 25 tahun. Jatuh, mati. Syahidnya apa? Kematian tidak pernah bisa diprediksi. Ada orang berpangkat tinggi, naik helikopter, darah tinggi, mati di angkasa, di atas helikopter jemaah. Pernah kejadian, satu pesawat, pasukan elit yang akan turun untuk melakukan acara pertunjukan dengan terjun payung. Allah berkehendak lain, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan semoga mereka mati husnul khatimah. Tapi syahidnya, pelajarannya, itulah kematian kalau datang. Pas turun, pilotnya dia kira sudah pas landasannya. Rupanya belum pas. Semuanya mati dan rata-rata tubuhnya tidak utuh. Ada yang didapatkan cuma dari bahu sampai pinggang aja, tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa kepala. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun jamaah. Sedang di masjid, lagi sujud, mati. Sedang baca Al-Quran, mati. Yang lebih buruk lagi dan merugikan, lagi zina, mati. Zinanya zina perdana lagi, kan rugi banget. Zina perdana, mati. Subhanallah. Khamar perdana, mati. Korupsi perdana, mati. Lebih bahaya lagi, syirik perdana, mati. Dan Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Puluhan tahun dia soleh, puluhan tahun dia soleh. Penasaran suatu hari, ingin berzina. Zina perdana, mati. Sekian tahun dia istiqomah, sekian tahun dia soleh. Penasaran sama zina. Karena kawan-kawan dia yang sudah hijrah bersama dia, sebelum hijrah mereka sudah berzina. Kalau aku belum pernah melakukannya, terlalu cepat hijrah. Cobalah. Pas coba di zina perdana, malaikat maut datang, ceret, ditarik nyawanya, mati. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya.
hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, setiap orang itu dibangkitkan di padang mahsyar di hadapan seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini sesuai dengan kondisi matinya. Mati dalam diskotik dibangkitkan juga dalam keadaan seperti itu. Walaupun setelah mati dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, tetap ketika dibangkitkan kata Nabi, yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Saya kira untuk malam hari ini cukup sampai di sini. Adapun pertanyaan, maka insyaallah taala akan kita bacakan pada kajian duha besok insyaallah ya. Baik. Dan masih banyak lagi faedah dan pelajaran yang dapat kita